Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk, qala thumma man? Qala ummuk, qala thumma man? Qala ummuk, qala thumma man? Qala thumma abuk." Yang artinya, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Muttafaqun alaih. Maka hadis ini mengajarkan pada kita kedudukan orang tua, baik itu bapak dan terlebih khusus lagi ibu. Keduanya memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ibu memiliki kedudukan lebih dari seorang ayah atau bapak. Seorang ibu mengandung, melahirkan dan menyusui. Seorang ibu mengandung kurang lebih 9 bulan lamanya dan itu membuatnya lemah, letih, sakit, bahkan bisa sewaktu-waktu merenggut nyawanya. Tidak sedikit dari ibu yang harus mengakhiri hidupnya ketika akan melahirkan. Dan ketika anak lahir, ia pun harus berjuang, merawat, menyusui sampai anak itu tumbuh dewasa. Seorang muslim yang tahu kedudukan orang tua, terkhusus ibunya, maka ia tidak akan pernah menyakiti perasaannya, apatah lagi sampai membuatnya menangis. Sungguh dosa yang amat besar. Sangat disayangkan, terkadang kita memilih ucapan yang paling baik, paling lembut untuk berbicara dengan teman kita. Namun ketika berbicara dengan orang tua, kita mengangkat suara sampai membentak mereka. Terkadang kita begitu sopannya di depan teman-teman kita, namun di rumah orang tua kita seperti pembantu yang mudah kita perintah. Semoga Allah mengampuni kita semua atas ucapan dan perilaku terhadap orang tua kita. Kami doakan orang tua kami dan semua orang tua yang telah berkorban untuk kebaikan anak-anaknya. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, lindungilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, dan kumpulkanlah kami bersama dengan mereka di dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.